Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masih diperdebatkan entah kapan DPR akan mengesahkan. Padahal kasus-kasus kekerasan seksual terus terjadi. Tak henti-hentinya kita dengar cerita pedih dan pilu yang mengiris hati. Bahkan perguruan tinggi tidak kasih dari kasus. Para pejabat di beberapa, di beberapa kampus disebut-sebut menjadi pelaku Kasus-kasus kekerasan seksual di kampus kerap menunjukkan keberpihakan pada korban sangat minim, kampus cenderung tidak mampu bersikap maju menyikapi kasus kekerasan seksual. Mengapa kampus sulit mencegah kekerasan seksual dan memihak korban? Bisakah peraturan menteri yang baru menjadi alat yang efektif? Inilah mata Najwa. Ringkus predator seksual kampus. Kasus kekerasan seksual bukan kali ini saja terjadi di UGM. Sebelumnya, kasus serupa juga pernah dialami oleh mahasiswi Visipol UGM. teman-teman, kasus kekerasan seksual di kampus lagi-lagi jadi sorotan. Bukan hal baru, bahkan data Komnas Perempuan mencatat kampus menjadi salah satu tempat rentan pelecehan seksual. Upaya penyelesaian kasusnya pun justru kerap menuai pro kontra. Sudah hadir untuk membahasnya, saya perkenalkan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Selamat malam Mas Menteri. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih sudah mengajak saya. Uh, saya juga mengundang sekretaris, uh, Sekjen Ikatan DAI Indonesia atau Ika D. Ahmad Kusyairi Suhaili. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Teman -teman. Terima kasih Pak Kusyairi dan saya juga mengajak teman saya ada Sekretaris Umum Hope Helps Network Arbi Al-Ghazi. Selamat malam Arbi. Ya, selamat malam Mbak. Baik, uh, kita, uh, saya juga sudah terhubung nanti dengan, uh, saya akan uh, menghubungi lewat sambungan video call uh, anggota jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Sebelumnya saya ingin kita membuka mata najwa malam ini uh, dengan berbincang. Uh, Mendengarkan kesaksian dari penyintas atau korban kekerasan seksual di kampus untuk melihat realitas di lapangan, untuk menjaga kemurnian informasi identitasnya, kami tutupi malam ini. Selamat malam, Ade. Selamat malam, Mbak. Saya ingin tahu kabar Ade. Sekarang, seperti apa? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Mbak Nana? Alhamdulillah, terima kasih sudah menanyakan kabar juga. Karena kita semua prihatin adik harus mengalami pelecehan oleh dosen sendiri. Adik bersedia bercerita malam ini di Mata Najwa ya, Dek? Bersedia, Mbak. Oke, apa yang adik bisa ceritakan pengalaman yang adik alami? Uh, jadi itu waktu saya maba masih semester 1, Mbak. Saya kan jadi bendahara di kelas. Nah kalau ada pergantian jadwal atau jam atau libur atau masuk itu pasti semua dosen itu ke ketua kelas. Hmm. Nah hanya satu dosen ini yang selalu ngabarin saya gitu mbak. Jadi se seolah-olah ketua kelas saya itu nggak dianggap sampai saya itu nggak enak ke ketua kelas saya gitu mbak. Dari jadi, situ orangnya itu gimana mbak? Iya. Jadi selalu uh, lewat apa tuh menghubungi adik lewat chat atau lewat apa komunikasinya awal-awalnya? Yeah lewat chat mbak. Dan chatnya itu seperti seperti apa? Apakah ada nuansa-nuansa janggal atau aneh pada saat chat-chat itu? Ya lalu orangnya tiap chat itu selalu pakai emoticon cium atau love gitu mbak. Pakai emoticon love? Iya sama cium. Hmm. Apa konteksnya kok tiba-tiba dosen ngechat mahasiswi pakai emoticon love atau cium? Saya tidak tahu mbak, jadi karena juga itu waktu mata kuliah berlangsung, orang itu eh, kasih contoh ke semua mahasiswa mahasiswi ini hmm. mahasiswinya dengan nyebut nama saya, lalu bilang gini Kiai atau Ustadz manapun kalau lihat pahanya saya ini pasti tergoda gitu mbak. Dan orangnya itu bilang begitu dengan senyum gitu mbak. Padahal itu nggak ada lucunya sama sekali gitu mbak. Jadi di depan kelas bilang kalau melihat. Bagian tubuh ada di dalam kelas. Hmm. Oke, okay, jadi itu di awal-awal bermula pelecehannya dari situ, dari mulai chat, kemudian dari mulai ucapan verbal di depan kelas. Kemudian berlanjut lagi tidak ada pelecehan. Ya, ada, Mbak, jadi waktu ujian akhir semester. Itu kan seharusnya uh, ujian itu ada di fakultas saya, fakultas saya sendiri gitu, Mbak. Tapi orang itu kabarin saya kalau ujiannya pindah di fakultas, eh, maksudnya di gedung yang lain gitu, Mbak. Hmm. Waktu itu saya kloter 2, nomor 2. Nah, saya tanya ke teman saya yang kloter 1, nomor 2. Dan teman saya itu cuma 3 menit gitu, Mbak. Saya tanya gampang nggak gitu. Terus teman saya bilang gampang, tenang aja. Teman saya bilang gitu kan, Mbak. Nah, waktu itu di, uh, giliran saya masuk. Pas saya masuk itu orangnya udah udah aneh gitu, Mbak. Udah senyum, udah senyum sambil liatin saya dari atas sampai bawah gitu, Mbak. Habis itu uh, saya kan... Uh, agak takut sama orangnya gara-gara dicat aja orangnya seperti itu ke saya gitu mbak. Nah waktu itu saya disuruh duduk. Terus orangnya itu kasih saya soal. Dan soalnya itu di luar materi saya gitu mbak. Padahal sebelumnya orangnya itu bilang gini. Uh, soal ujian itu sesuai dengan materi kalian yang kalian bikin sendiri. Jadi setiap orang soalnya beda-beda gitu. Hmm. Tapi waktu saya itu itu di luar materi saya mbak. Sama sekali... Nggak ada di materi saya, jadi saya dikasih soal itu. Nggak sesuai materi saya, Mbak. Jadi, ya. waktu itu, iya, eh, Mbak, gimana? Ya. Uh, uh, jadi, ditanya sesuatu yang di luar materi, kemudian ada, ada tindakan aneh lagi yang dilakukan tidak oleh si dosen. Ada, Mbak, jadi waktu pertanyaan ketiga, saya tetap kan, Mbak, jawabnya soalnya saya memang nggak mempelajari apa yang orang itu kasih gitu, Mbak, soalnya. Waktu itu, kan meja orang meja beliau itu berhadapan sama meja saya yang meja kuliah itu Mbak yang gabung sama yang kursi gabung sama meja itu jadi itu kan le uh, lebih lebih bawah dari meja dosen Mbak. Yeah. Nah itu waktu itu tangan saya saya taruh di atas meja saya sendiri. Terus orangnya beliau bilang gini Mbak ke saya uh, tangannya taruh atas bilang gitu. Terus saya tuh mikirnya saya mikirnya gini Mbak mungkin beliau mikir kalau saya itu buka HP gitu terus ya udah saya taruh saya taruh tangan saya di atas meja beliau langsung tangan saya itu dipegang erat gitu mbak dipegang erat sampai saya bilang tuh pak kok gini kenapa pak terus orangnya tuh nggak jawab apa apa mbak orangnya cuma senyum gitu senyum sambil liatin saya terus saya udah deg-degan kan mbak udah orangnya tetap ngasih soal saya udah bilang gitu mbak udah nggak bisa jawab terus uh, yang saya fokuskan itu Tangan saya bi uh, gimana biar bisa terlepas dan uh, bagaimana saya bisa cepat-cepat keluar dari ruangan ini, Mbak? Hmm. Jadi wak waktu itu masukin soal keempat dan kelima, saya tetap nggak bisa jawab. Lalu beliau bilang harus bilang begini, Pak, nama dosen ini bilang e Pak saya cinta sama Pak ini. Maksudnya saya disuruh bilang kalau saya itu cinta sama beliau gitu, Mbak. Hmm. Jadi sambil megang Dan, tangan ade, si dosen minta ade bilang I love you ke dia gitu. Iya orangnya maksa saya, saya harus bilang saya cinta sama beliau gitu mbak kalau kalau pengen tangan saya dilepas gitu. Terus apa yang ade lakukan? Jadi uh, saya bilang saya nggak mau pak. Saya bilang saya bilang gini ke beliau, loh pak saya nggak mau pak saya bilang gitu terus orangnya itu nggak jawab juga mbak orangnya masih senyum sambil liatin saya gitu. Habis itu Uh, ya udah saya karena saya udah 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 mau nangis gitu mbak karena saya takut Itu saya bilang bilang begitu bilang sesuai dengan arahan beliau langsung sa uh, tangan saya itu saya tarik dan sampai kursi saya itu kegeser ke belakang gara-gara saking eratnya beliau pegang tangan saya gitu mbak mm -hmm. Mm -hmm. kemudian adik keluar um, setelah ya, saya keluar yeah. gimana mbak Iya, setelah kejadian di ruangan kelas itu waktu lagi itu lagi ujian ya Ade ya, jadi itu lagi ujian iya, mid semester lagi tuh ujian. ya? Iya ujian. Oke. Okay. Iya ujian semester kak. Ade masih sempat dihubungi lagi oleh uh, pelaku ini setelah kejadian di ruang kelas itu? Jadi waktu saya mau keluar buka pintu itu mbak, tangan saya tuh ditarik sama beliau langsung dicium gitu mbak. Dicium tangannya? Iya dicium dan orangnya tuh senyum-senyum gitu mbak terus saya langsung buka pintu langsung keluar langsung lari ke teman-teman sambil nangis terus teman saya nyuruh saya buat uh, laporin ke pihak kampus tapi saya nggak ada bukti jadi saya takut sendiri gitu mbak kalau nanti saya juga kena gitu eh, maksudnya di saya jadi kan saya korban takutnya saya jadi tersangka gitu mbak gara-gara uh, lapor laporin beliau tapi saya nggak ada bukti gitu oke okay. Jadi adik sampai kejadian itu memang uh, tidak melapor ke siapa-siapa, hanya menangis ke teman-teman adik karena adik takut begitu ya. Baik, um, adik kita break dulu. Setelah ini saya ingin bertanya sedikit lagi ke adik setelah uh, kita break. Teman-teman uh, tetap di Mata Najwa, kami akan kembali setelah ini. Ada terus di Mata Najwa. Saya akan kembali berbincang dengan seorang mahasiswi penyintas kekerasan seksual, uh, mahasiswi di universitas, salah satu universitas di Jawa Timur. Identitas penyintas kami sembunyikan untuk menjaga kemudian informasi. Uh, adek, uh, adek tadi bilang, adek takut melapor karena takut malah adek yang jadi tersangka, kemudian ada juga tidak punya bukti. Tapi kemudian saya tahu, ada akhirnya berani bersuara minimal di media sosial. Apa yang akhirnya membuat uh. adek mau menyampaikan itu di medsos, dek? karena saya lihat di Twitter kan mbak itu kampus saya ternyata lagi viral gitu mbak terus saya jadi berani untuk speak up karena nggak uh, mungkin saya bakal di nggak maksudnya saya nggak mungkin bakal di apa ya mbak di adilin oleh masyarakat maksudnya disalahkan oleh masyarakat gitu mbak jadi saya ada ada pendamping gitu mbak saya waktu itu juga minta minta tolong ke dosen gitu mbak dan ada dosen yang mendampingi saya gitu selama saya speak up dan selalu ngabarin saya gitu. Uh -huh. Sepengetahuan ade, apakah sudah ada tindakan dari kampus soal dosen ini, pelaku ini dek? Uh, maaf mbak, bisa diulangi lagi mbak. Apakah sepengetahuan ade, sudah ada tindakan dari kampus soal pelaku ini yang ade tahu? belum ada mbak. Belum ada setelah rame, setelah viral, setelah speak up pun masih belum ada. Baik, saya membayangkan ada ya, pasca ya. peristiwa itu pasti tertekan, was-was, takut. Apa yang bisa apa yang bisa adek gambarkan dampak yang adek rasakan uh, pasca peristiwa itu Dek? Semenjak itu saya kan next semester 2 ya mbak. Waktu itu saya uh, lihat buku, jadi ada buku saya nama saya lupa namanya itu buku apa jadi kita itu bisa lihat nanti di semester berapa ini kita diajar oleh siapa gitu. Dan saya di saya menemukan di semester 5 kalau enggak semester 6 saya menemukan nama beliau nanti bakal ngajar di fakultas saya lagi gitu Mbak. Jadi saya sampai bilang ke teman-teman aduh kok diajar sama dosen ini lagi gitu. Terus semenjak itu saya jadi ke kampus itu harus sama teman. Saya juga takut waktu itu saya udah Mulai semester 2 itu kuliah saya udah mulai berantakan. Saya jarang masuk sampai semester 4. Akhirnya saya keluar gitu, Mbak. Jadi ada putus kuliah ini? Iya, putus kuliah dari semester 4, Mbak. Karena kejadian semester itu? Empat, semester 4, ke semester 5. Iya. Baik. Baik, adek. Um, saya ingin minta uh, di Studio Mata Najwa ada Mas Menteri Nadiem Makarim. Mas Menteri, saya ingin minta tanggapan Anda soal apa yang menimpa. Ya Pertama, saya ingin menyebut mungkin keberanian adik untuk bisa berbicara di depan semua orang ini luar biasa. Dan itu satu dari ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kasus yang pasti ada di semua universitas di Indonesia. Kita tinggal menggaruk-garuk sedikit dari sisi survei atau polling kita mengetahui kita melakukan survei sendiri tahun 2020, 77 persen dari dosen yang disurvei menyatakan kekerasan seksual itu pernah terjadi di kampus. Ini dosennya, bukan mahasiswa. Jadi masalah tadi yang disebut Ade mengenai kenapa 63 persen dari 77 persen itu tidak melaporkan. Karena seluruh stigma yang diasosiasikan dengan pelecehan dan kekerasan seksual, korban sudah menjadi korban, lalu dia sangat Beresiko dalam melaporkan, bahkan kalau dia melaporkan pun menerima berbagai macam hukuman dari masyarakat dan banyak yang victim blaming kepada korban, menuduh apa salah kamu dalam melakukan itu. Jadi, ini satu situasi yang menurut saya nggak bisa pemerintah hanya duduk diam saja. Ini sudah menjadi suatu pandemi, ya, pandemi tersendiri yang menyebar, dan kita harus melakukan, menurut saya. Karena suara-suara seperti adik seperti ini, yang di seluruh penjuru Indonesia ini mengalami, harus mengambil posisi yang keras mengenai situasi ini. Karena itu, akan seperti kelihatan tadi, adik bilang, sampai putus sekolah, kondisi psikologis yang sangat traumatik, dan tidak ada yang namanya pembelajaran kalau tidak ada perasaan keamanan dan kenyamanan di dalam kampus. Jadi sebelum kita bisa membenarkan atau meningkatkan tingkat kualitas pendidikan... ...tidak mungkin tanpa mahasiswa-mahasiswa kita merasa aman dalam kampus. Iya. Uh, Ade, um, apa yang Ade butuhkan saat ini untuk bisa menghilangkan trauma, Ade? Uh, saya cuma minta dosen itu mendapatkan hukuman gitu, Mbak. Saya cuma minta itu doang gitu. Tapi karena saya sudah bukan mahasiswa di sana, jadi saya juga susah buat melapor gitu, Mbak. Jadi sampai sekarang adek memang belum membuat laporan resmi ya? Waktu itu saya disuruh sama dosen saya bikin, tapi saya udah lupa sama nim saya gitu, Mbak. Jadi, nah itu saya nggak bisa ngelaporin beliau gitu di kampus. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, kalau yang ada harapkan adalah pelaku mendapatkan uh, sanksi begitu ya, A, kalau ada kesempatan ya. adek melapor, adek berani mau melapor adek? Berani saya mbak. Berani mau melapor? Hebat adek. Berani. Adek masih mau lanjut kuliah tidak? Ada mas menteri di samping saya. Bisa saya mintakan nanti kalau adek mau kuliah. Adek mau kuliah lagi? Mau mbak. Mau ya? Apakah uh, korban penyintas bisa dapat kesempatan atau akses untuk melanjutkan pendidikannya? Apakah itu skema yang juga Masuk dalam bagaimana pemulihan korban Mas Menteri? Pasti dan harus. Itu yang harus kita lindungi. Agar mereka bisa kembali dengan perlindungan dan pemulihan. Itu adalah bagian esensial daripada kebijakan apapun. Dan itu yang mau kita lindungi masa depan generasi berikutnya. Baik. Adek terima kasih banyak sudah bercerita di Mata Najwa malam hari ini. Setelah ini... Uh, saya akan menghubungkan adek dengan tim dari uh, kementerian. Semoga adek bisa diberikan kekuatan untuk berani melapor resmi. Dan semoga adek bisa melanjutkan kuliah. Jangan putus sekolah ya adek. Insya Allah traumanya iya, bisa pulih. Insya Allah jadi iya, sarjana dan, dan jadi pejuang Amin, untuk korban-korban ya yang lain ya adek. Amin. Amin. Terima kasih banyak sudah di Mata Najwa malam ini. Teman-teman ya, saya akan terima break. Terima kasih juga mbak. Terima kasih sayang. Teman-teman kita akan break setelah ini saya akan kembali dengan kasus yang terjadi di Universitas Riau kasus yang viral di berbagai media apa yang terjadi di sana setelah pariwara saya sangat merasa ketakutan dan saya langsung menundukkan kepala saya namun Bapak saya segera mendoakan kepala saya dan ia berkata mana bibir mana bibir setelah pelajaran seksual yang saya terima tersebut saya mencoba untuk menghubungi salah satu dosen hubungan internasional untuk mengadukan kasus ini ia mencoba melakukan penekanan penekanan kepada saya untuk tidak memberitahu ketua jurusan tentang kasus ini. Ia mengancam saya dengan kata-kata seperti jangan sampai gara-gara kasus ini bapak saya itu nanti bercerai dengan istrinya. Menurut versi video itu saya melakukan pelecehan seksual demi Allah, demi Rasulullah. Saya berani bersumpah maaf kalau kalau uh, seandainya melakukan itu. Dugaan kasus pelecehan di Universitas Riau menambah panjang daftar kasus serupa di dunia pendidikan kita. Penyelesaian kasusnya pun menjadi polemik dan berujung saling lapor antara korban dan terduga pelaku. Saya sudah terhubung melalui video call uh, pengacara publik LBH Pekanbaru yang juga pengacara penyintas pelecehan seksual di Unri Riau, uh, Rian. Sibarani. Selamat malam, Mas Rian. Selamat malam, Mbak Najwa. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Mas Rian, saya ingin tanya kondisi klien Anda bagaimana saat ini, Mas Rian? Kondisi penyintas terakhir yang kita dapat informasi dan juga kita dampingi, saat ini masih tahap pemulihan dan mencoba untuk menenangkan diri. Dan nah, kondisinya adalah penyintas masih tertekan dan ketakutan terhadap uh, atas perbuatan tanggal 27 Oktober lalu dan juga ada ancaman-ancaman seperti uh, kriminalisasi uh, terhadap diri uh, penyintas seperti itu. Jadi uh, pikiran uh, penyintas saat ini sedang berkecamuk antara kekerasannya uh, kekerasan seksual itu akan terungkap atau tidak atau bahkan diri penyintas nanti yang akan disalahkan terhadap uh, terkait dengan kasus ini begitu. Uh, kalau proses pemeriksaan kasusnya sendiri, baik yang berjalan di kepolisian maupun yang uh, proses yang berlangsung di kampus sudah sejauh apa? Ya, yeah. uh, saat ini proses yang di kampus kita mendapat informasi bahwasannya tim pencari fakta sudah dibentuk oleh uh, kampus oleh rektor per 5 November lalu, ya hmm. kan? hanya saja, eh, sepengetahuan kita, tim belum memberikan eh, petunjuk apa apa terkait dengan eh, penyelesaian perkara ini. Hmm. Jadi eh, kita bisa mengatakan bahwasanya tim tim pencari fakta tersebut belum bekerja begitu, eh, Mbak Najwa. Nah, kita juga sudah melaporkan eh, hal tersebut ke Polresta Pekanbaru tanggal 5 November eh, lalu, dan eh, saat ini prosesnya masih eh, pemeriksaan dan beberapa hari lalu di hari Senin sore berkas tersebut dilimpahkan ke Polda Riau untuk ditangani selanjutnya oleh Polda Riau gitu dan pemeriksaannya itu sudah uh, memeriksa beberapa uh, saksi begitu juga Oke, okay. um, saya ingin tahu apa yang kemudian akhirnya membuat penyintas ini berani mengungkapkan apa yang dia alami bahkan membuat video dan uh, video yang kemudian akhirnya kita tahu viral kemana-mana apa yang mendorong Klien anda penyintas ini untuk berbuat itu, Mas Rian? Ya, sepasca kejadian di hari yang sama penyintas menceritakan kejadian tersebut dengan beberapa kerabatnya dan juga keluarganya. Selanjutnya, keesokan harinya itu penyintas menghubungi sekretaris jurusan, menghubungi dosen untuk meminta bertemu ketua jurusan agar pembimbingnya itu diganti begitu. Nah, karena ada dan juga ingin membawakan e, kasus kekerasan seksual ini ke agar bisa diselesaikan oleh kampus begitu hanya saja ketika akan bertemu dengan e, ketua jurusan, sekretaris jurusan juga mencoba untuk a, membujuk penyintas agar tidak mengungkapkan kasus ini gitu. hmm. Meskipun pada akhirnya mereka e, bertemu dan juga dengan eh, kerabat penyintas dengan sepupunya akan tetapi eh, ketua jurusan tidak memberikan tindakan apa-apa begitu dan mencoba untuk bahkan pada pertemuan tersebut ketua jurusan dan sekretaris eh, jurusan, jurusan itu justru memper ini memper eh, menertawakan korban eh, penyintas begitu karena ada bahasa yang justru menyudutkan penyintas begitu, mbak Najwa. Hmm. Selain yang tadi disebutkan bahwa e, tidak mendukung bahkan justru menertawakan, adakah misalnya upaya lain yang mungkin bisa masuk kategori upaya intimidatif yang dilakukan oleh pihak-pihak lain terhadap penyintas? Ya, e, ketua jurusan bahkan mempertanyakan kehadiran penyintas pada saat e, bimbingan tidak membawakan SK pembimbing begitu. Nah bahkan seolah-olah uh, ini menyalahkan kenapa berani uh, melakukan bimbingan tanpa membawa SK begitu. Tidak fokus terhadap kasus kekerasan seksualnya begitu. Nah, itu justru uh, begini. Uh, mengarah ke penyalahan korban begitu. Itu Mbak Najwa. Oke, yang jelas kita tahu terduga pelaku uh, bahkan akan melaporkan balik. Uh, kita akan lihat cuplikan pernyataan terduga pelaku berikut ini. Saya ada empat poin yang akan saya sampaikan. Pertama, saya tegaskan karena saya sudah dirugikan oleh eh, beberapa audum yang tidak bertanggung jawab itu, terhadap saya, maka saya akan tuntut balik satu kepada admin Instagram Kumahi itu. Pertama, saya akan menggunakan jalur hukum. Saya akan tuntut balik. Kedua, saya akan tutup balik karena sumber awal dari persoalan ini adalah mahasiswi 2018. Maka asa saya akan tutup balik persoalan ini ke anak tersebut. Ketiga, saya akan mencari aktor intelektualnya, siapa di belakang ini. Menuntut balik, kemudian juga meminta ganti rugi 10 m. Dan mengaitkan bahwa ada aktor intelektual yang sengaja uh, menyuruh begitu atau merekayasa kasus ini. Demikian yang disampaikan oleh terduga pelaku. Tanggapan anda soal itu, Mas Rian? Ya, uh, penyintas saat ini sudah dilaporkan ke Polda Riau di hari uh, Sabtu tanggal 6 November begitu. Nah, ternyata se sehari setelah uh, terduga pelaku menyampaikan tersebut langsung dibuat uh, laporan terkait. Uh, Pencemaran nama baik melalui menggunakan mekanisme undang-undang ITE begitu. Nah hanya saja yang perlu diketahui bahwasannya SKB tiga instansi yang ditandatangani oleh Menteri Kominfo, Kejaksaan Agung dan juga Kapolri itu menyatakan bahwasannya apabila sesuatu fakta itu sedang diproses secara hukum maka itu harus dibuktikan kebenarannya. Nah artinya saya pikir e, kepolisian juga cukup bijak memaknai substansi isi e, SKB tersebut gitu. Nah, ini kita e, apa menyatakan bahwasannya hal tersebut tidak bisa e, dilakukan penyidikannya atau penyelidikannya saat ini. Nah, terkait dengan bahwasannya terduga pelaku itu menyatakan akan menuntut balik 10 miliar, maka menurut kita itu tidak beralasan dengan hukum gitu karena ternyata nyatanya perbuatan itu uh, memang ada dan itu memang diakui oleh uh, secara tidak langsung diakui oleh terduga pelaku begitu. Baik, uh, saya ingin ke Arbi. Arbi, um, anda dari uh, Hope Helps Network banyak mengadvokasi kasus-kasus serupa. Uh, modus tadi salah satunya melaporkan balik uh, yang dilakukan oleh terduga pelaku itu sesuatu yang juga kerap kali anda temukan? Iya, tentu saja bahwa uh... Apalagi kasusnya yang terjadi seperti ini gitu ya, ada relasi kuasa yang, yang bermain da, uh, dari uh, dari kekerasan seksual yang terjadi gitu. Uh, contohnya gitu di kampus yang, yang ditangani kami uh, sekitar enam bulan yang lalu, ada kasus yang sama serupa seperti hal ini, di mana korban waktu itu uh, melaporkan kasusnya, uh, kampus sudah cukup ber, uh, berlaku kooperatif gitu ya, dan organisasi ke kemahasiswaan juga uh, bertindak kooperatif. Namun e, karena ketiadaan administra, e, pengaturan mengenai administrasi akhirnya itu dijadikan celah gitu e, oleh para para pelakunya gitu. Pelakunya malah menggugat balik e, mengancam korban katanya bisa saya bawa ini nanti putusannya ke pengadilan tata usaha negara katanya. Saya juga bisa bawa ini ke undang-undang ITE ini pencemaran nama baik karena tidak terbukti secara sah katanya. Jadi hal-hal yang seperti ini gitu ya yang mana korban menje, e, kerap kali menjadi korban kembali gitu karena uh, ketiadaan uh, apa kepastian hukum gitu itu itu hal yang yang, yang miris dan dan masih terjadi gitu saya uh, kami menangani hal seperti itu kepastian hukum dalam hal ini anda bicara undang-undang yang sifatnya lebih umum atau uh, apakah misalnya peraturan menteri yang dikeluarkan baru-baru ini itu bisa menjawab sedikit banyak dari persoalan yang uh, biasanya anda hadapi dalam advokasi hmm. Tentu saja, menurut kami peraturan Permendikbud ini yang tahun 30 tahun 2021 ini menjadi angin segar sekali bagi bagi kami gitu Mbak. Karena selama ini Hope Helps gitu ya yang ada di kampus-kampus ini mau tidak mau harus menggunakan apa yang kita punya yaitu SOP, peraturan rektor atau misalkan kode etik yang sama sekali tidak bisa menggambarkan dan mengakomodasi kekerasan seksual gitu. Jadi selama ini ada kasus yang masuk, kita harus menggunakan kata-kata uh, uh, melanggar tata tertib, melanggar etika. Lalu bagaimana cara menentukan hakim ad hocnya, berapa jangka waktu lamanya, pemulihannya, konselingnya, pelakunya, itu tuh tidak pernah ada kampus yang berhasil mengatur secara komprehensif gitu. Makanya yang diharapkan dari Permendikbud ini adalah kampus-kampus sudah mulai berani dan dan komitmen gitu menindaklanjuti ini dengan serius mengenai kekerasan seksual. Baik, tapi yang jelas, memang uh, Permendikbud ini ada pro kontra. Salah satu yang kemudian juga bersuara keras adalah yang saya undang malam ini dari Kadi. Setelah pariwara, saya akan tanya, "Apa perspektif Anda soal Permendikbud ini?" Baik, terima kasih Mas Rian, sudah uh, berbicara di Mata Najwa malam ini. Kita akan uh, dengarkan nanti jawaban Mas Menteri setelah pariwara. Uh, tetap di Mata Najwa, kami kembali setelah ini. Ya, Kementerian Pendidikan telah menetapkan Permendikbud 30 tahun 2021 uh, sebagai upaya untuk menuntaskan kasus kekerasan seksual di kampus. Tapi masih ada pro kontra yang mengikutinya. Uh, sudah terhubung melalui video call, Alai Najib dari anggota jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia yang akan bergabung dalam diskusi. Assalamualaikum, Ibu Alai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Najwa. Baik, sebelum ke Ibu Alay, saya ingin ke Pak uh, Ahmad Kusyairi dulu dari uh, Sekjen IKADI. Saya tahu IKADI uh, sempat bersuara agar Permendikbud ini direvisi atau bahkan dicabut karena bermasalah. Apa menurut Anda masalahnya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Mbak Nana dan Mas Nadiem dan Pemirsa semuanya kita semuanya sepakat bahwa kekerasan seksual ini adalah bagian yang bisa mengarah kepada zina dan itu adalah dalam perspektif agama adalah sebuah kemungkaran yang wajib untuk dicegah, ditangani. Ini semuanya adalah merupakan konsen kita sebagai insan yang beragama tapi juga bagian dari ya sayangnya kita kepada negeri ini. Kemudian dalam Penanganan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual sudah barang tentu karena ini adalah masalah, ya. Maka, tentu kita tidak boleh ketika melakukan pencegahan dan penanganan masalah menimbulkan masalah baru. Hmm. Nah, terkait dengan Permendikbud yang diterbitkan oleh Mas Menteri, ya. Terima kasih, saya senang sekali bertemu dengan Mas Menteri di sini. Ini kan sesungguhnya, kenapa bikin heboh karena... Kami bersama dengan ormas Islam yang lain telah melakukan kajian dan ternyata kami mendapatkan bahwa Permendikbud ya nomor 30 ini mengadopsi ya mengadopsi dari draft RUU ya, penghapusan kekerasan seksual yang dulu sempat heboh. Jadi kalau kita lihat jejak digitalnya itu sudah uh, jelas sekali sempat heboh dan banyak ya Hal-hal yang diadopsi dari situ. Inilah yang kemudian. Tapi spesifik diadopsi. permasalahan yang Anda temukan ya. apa misalnya Pak? Dari sisi material kami melakukan kajian. Pertama ya pasal 1 angka 1 ini juga ada masalah yang perlu untuk didudukkan tentang definisi daripada kekerasan seksual itu. Lalu pada pasal 3 itu terlihat ketika pencegahan atau prinsip pencegahan dan penanganan ini terlihat mengabaikan norma agama, padahal kita ini ya hidup di negara yang pancasila dan sila pertama ya pancasila adalah ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu kami menginginkan perlu dimasukkan dalam prinsip pencegahan ini norma agama. Oke, okay, jadi uh, saya hentikan di situ dulu supaya ya. bisa dibahas satu persatu. Jadi menurut anda ini mengabaikan norma agama? Ya di, karena, tidak disebut di situ. Karena tidak disebut eksplisit, karenanya anda tafsirkan ini mengabaikan begitu. Ya. Kan? Baik. Kemudian pasal lima ini yang tentu juga sangat ya apa kritis sekali dan ini banyak ya mendapatkan sorotan karena pada pasal lima ini ya ya terlihat ya ada kesan menimbulkan legalisasi ya, terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan karena terlalu sering diksi keras, bentuk kerasan seksual itu diulang frasa ya tanpa persetujuan korban, tanpa persetujuan korban. Dan inilah yang kemudian menimbulkan masalah ya. Seakan-akan ya dari sini bahwa kalau itu ya dilakukan tanpa ada pemaksaan ya, kemudian penyimpangan itu seakan-akan menjadi benar dan dibenarkan. Oke. Okay. Tentu ini sesuatu yang perlu untuk didudukkan dan kami menginginkan ini perlu adanya perbaikan. Oke, okay. itu dari perspektif IKADI, Saya ingin tanya perspektif Al Kongres Ulama Perempuan Indonesia, Ibu Alai. Anda sependapat dengan itu bahwa Permen ini uh, mengabaikan norma agama dan juga ada kesan melegalisasi uh, perbuatan seksual di luar nikah? Begini, um, Mbak Najwa, uh, apa namanya? Kita ingin bahwa Uh, peraturan ini untuk melindungi semua, karena untuk melindungi semua itu, apa-apa uh, yang di dalamnya tidak boleh ada yang multitafsir. Uh, karena itu, harus didialogkan secara bersama. Dalam hal multitafsir itu mungkin mengandung kata-kata mengarah kepada perzinaan itu, padahal zina dan kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang uh, berbeda. Kalau dalam literatur fikih kan begitu ya, zina itu harus ada pembuktian yang yang rinci, yang tafsil begitu. Sementara kekerasan seksual itu e, apa untuk kemaslahatan karena e, apa kekerasan seksual itu untuk melindungi termasuk pada kelompok-kelompok rentan yaitu kelompok disability, kelompok anak-anak, kelompok perempuan. Karena itu kita membutuhkan regulasi dan regulasi Permendikbud ini bukan satu-satunya gitu. Jadi ini adalah upaya dari e, ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan begitu. Karena karena peraturan itu harus realistis implementatif dan juga supaya sampai kepada tujuan maka tidak boleh ada yang multitafsir e, e, sehingga dalam hal ini kita perlu mengajak pihak-pihak tertentu untuk e, berdialog begitu dan Baik. kita kita concern bahwa kita e, apa yang sudah dilarang oleh agama yaitu zina tidak akan dihalalkan dengan hanya peraturan permendikbud ini atau peraturan yang lain hmm. dan negara tentu saja tidak akan menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh agama. Hmm. Karena itu kita minta bahwa karena ini untuk melindungi korban dan harus implementatif, harus realistis dan karena itu tidak boleh ada multitafsir di dalam permendikbud ini. Baik, kita akan Sehingga... kembali. Ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi Ibu Ali setelah pariwara tetap di mata Najwa kami kembali sesaat lagi. Kus Predator Seksual Kampus. Uh, saya mau ke Mas Menteri. Mas Menteri, bagaimana Anda menanggapi kritikan yang tadi kita dengarkan bahwa uh, ini multi tafsir bahkan bisa kata atas persetujuan itu bisa dianggap frase yang melegalisasi perzinaan? Tanggapan soal itu? Ya, terima kasih mbak Nana. Uh, jadi ini merupakan suatu hal yang harus kita pikirkan secara logika. Kita sebagai pemerintah sudah menyadari bahwa ini adalah gawat darurat situasinya itulah alasannya kenapa kita mengeluarkan permen kekerasan seksual. Di mana-mana sudah terjadi, kita perlu peraturan sehingga peraturan ini esensinya, kita belum sempat membahas nih apa sih di dalamnya gitu kan. Di dalam peraturan ini esensinya ada tiga. Satu, harus ada satu unit namanya Satgas yang bertanggung jawab melakukan semua pelaporan, pemulihan, pelindungan, dan monitoring rekomendasi sanksi. Kedua adalah penjabaran untuk pertama kalinya di Indonesia kita ada definisi sampai sangat spesifik 20 perilaku yang dimasukkan dalam kategori kekerasan seksual. Bukan hanya fisik, tapi juga verbal, bahkan secara digital. Ini adalah inovasi terbesarnya. Udah tidak ada lagi tuh abu-abu lagi, nggak bisa ngumpet gitu. Dan yang ketiga yang sangat penting adalah partisipasi daripada seluruh sivitas akademika di dalam proses ini. Jadi itu adalah tiga inovasi daripada Permendikbud ini yang banyak dirayakan oleh teman-teman BEM, semuanya uh, sangat bersemangat dengan inisiatif ini karena pertama kalinya ada kerangka hukum yang jelas. Sekarang saya menjawab, kalau kita ingin menyerang satu permasalahan, kita harus menghasilkan suatu regulasi yang spesifik kepada permasalahan tersebut. Permasalahannya adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu definisinya kekerasan, itu adalah secara paksa, dan apa itu secara paksa artinya? tanpa persetujuan. Saya tidak mau itu dilakukan kepada saya, tapi itu terjadi. Itulah alasannya kenapa secara juridis, ya, juridis kita memfokuskan permen ini hanya untuk kekerasan seksual. Kami di Kemendikbudristek tidak sama sekali mendukung seks bebas atau mendukung perzinahan, sama sekali tidak. Itu luar biasa terkejutnya saya waktu saya uh, dituduh dan saya harus bilang, ada kritik-kritik yang kami selalu akan menang, me, me, mengkaji, dan berbicara, dan berdialog dengan kritik-kritik. Tapi saya juga tidak bisa menerima fitnah yang menyebut saya ini menghalalkan atau menghalalkan zina, sama seks bebas. Itu sama sekali tidak uh, azas daripada Permendikbud ini, dan sebenarnya terus terang, ini dua topik yang sangat berbeda, tidak semua yang dilanggar oleh yang dilarang oleh uh, Permendikbud ini, yang dilarang oleh Permendikbud ini hanya kekerasan seksual. Ada berbagai macam tindakan asusila lain di luar ruang lingkup Permen ini yang mungkin secara norma agama, secara norma masyarakat uh, dan lain-lain itu tidak baik gitu. Tapi untuk membilang bahwa Perm, uh, Ristek itu tidak apa uh, uh, atau fitnah terhadap kita terhadap mau melegalkan seks bebas itu tolong masyarakat dengan sangat logis harus memilah gitu isu ini sekarang. Dari seluruh kampanye Merdeka Belajar kita, tujuannya Merdeka Belajar adalah profil pelajar Pancasila. Dan profil pertama dari profil pelajar Pancasila adalah keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan. Karena ini adalah azas yang pertama, saya sebenarnya melihat permendikbud ini adalah suatu hasil daripada azas yang pertama itu akhlak mulia kita harus melindungi prioritas pertama melindungi anak-anak kita di setiap institusi pendidikan kita di setiap tahapnya. Dulu kita sudah ada berbagai macam kerangka hukum contohnya untuk yang di bawah umur 18 perlindungan anak. Yang ada kekosongan ini Mbak Nana adalah di perguruan tinggi. Makanya kita keluarkan Mas Menteri, tadi, saya ingin, uh, ketika tadi Anda bilang itu merasa terlalu jauh kalau kemudian dituding ini melegalkan perzinahan, Anda merasa itu fitnah bahkan? Kalau yang menuding saya secara personal, Mas, ada kan beberapa headline yang cukup besar menuduh saya untuk melegalkan seks bebas dan perzinahan, itu sama sekali tidak benar gitu dan saya tidak itu... bisa saya terima. Tapi saya mengerti sekali dari berbagai aspirasi dari beberapa ormas saya dengarkan dan saya sekarang lagi keliling untuk mendengarkan sebenarnya isunya apa? Okay. Karena kita sebagai pejabat pemerintah juga harus mendengarkan selalu Baik. Saya bagaimana? Saya ingin ke Pak Ahmad uh, Kusyari kalau ya. mendengar tadi. Terima kasih. Jadi saya tidak tahu kalau ada tuduhan-tuduhan seperti itu tetapi memang kita harus kembali kepada ya apa yang ada dalam materi Permendikbud ini. Nah, di antara yang disorot juga ya dalam Permendikbud ini adalah pasal 1 ayat 1. Di situ ada juga ketimpangan relasi kuasa. Nah ini kan juga mengandung pandangan yang sepertinya kelihatan menyederhanakan masalah ya. Tetapi seharusnya ini kita kembalikan kepada masyarakat Indonesia yang beragama. Pandangan ini jelas bertentangan dengan ajaran agama khususnya ketika kita melihat Islam. Dalam Islam itu ya bahwa kita melihat kemuliaan laki dan perempuan itu dalam relasi kebaikan. Wa ashiru ma'ruf. Ini satu. Yang kedua tadi terima kasih Bapak Mas Nadi menyinggung tentang Uh, anggota panitia seleksi juga anggota Satgas. Ini tentu penting sekali, tetapi juga yang kami sorot di sana itu sama sekali ya tidak melibatkan ormas keagamaan, melibatkan tenaga pendidik. Uh, oh, atau dalam Satgasnya, ya, atau dalam, dalam proses dalam Satgas, dalam Satgasnya juga pembentukan juga sama, tidak ada dalam kepanitiaan itu. Okay. Ini yang kemudian Tenaga, muncul, pendidik, uh, tenaga pendidik termasuk, uh, semua uh, perwakilan sivitas akademika iya, dimasukkan. Tapi ormas keagamaan ulama dalam hal ini yang tentu dalam kesehariannya mereka juga selalu melakukan pencerahan untuk pencegahan dan penanganan kemungkaran ini tentu perlu juga menurut kami, Mas Nadim dilibatkan, hmm. sehingga penyelesaian, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini komprehensif. Uh, bagaimana Mas Nadim apakah proses pembentukannya ini asas keterbukaan itu juga menjadi perhatian? Sangat. Jadi proses pembentukan daripada satgas ini dimonitor juga bukan hanya tinggal di universitas saja kita biarkan kita pun dari kementerian juga harus mengapprove dan di kementerian, wakil-wakil dari semua kementerian kan kita punya berbagai macam narasumber di bidang keagamaan, di bidang para aktivis di dunia kesetaraan gender, hmm. dan berbagai macam perspektif untuk memastikan bahwa panitia seleksi ini, Satgas-Satgas ini integritasnya terbaik dan okay. mereka termotivasi. Ada yang kemudian uh, kritikan misalnya Satgas ini dinilai bisa mengurangi keotonomian kampus. Bagaimana soal itu? sudah jelas kalau satgas ini tuh tidak punya kewenangan, jadi satgas ini pentingnya dia tentunya memberikan rekomendasi kepada uh, pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan sanksi sanksi. Kalau pimpinan perguruan tingginya tidak melakukan sanksi sanksi apapun, itu artinya ya gagal kan satgasnya. Jadinya satgas juga bisa memberikan laporan tersebut secara transparan kepada Kemendikbud. Jadi ada satu monitoring, ada check and balance hmm. gitu. Dan kami ingin merubah paradigma di perguruan tinggi mbak Nana. Yang dulunya itu kelihatannya kalau kita menutupi kasus-kasus seperti itu, itu adalah yang terbaik karena kita tidak mau reputasi kampus kita itu menjadi buruk. Sekarang sudah berubah. Saya mengumpulkan semua rektor dan bilang yang ingin saya lihat adalah bahwa ada tindakan, ada sanksi yang jelas yang di yang dilakukan sehingga anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita merasa oh iya ya, saya ini ada yang peduli dengan uh, krisis ini. Saya bisa keluar dan merasa aman kalau itu terjadi kepada saya atau teman saya. Kalau saya laporkan, ada harapan, ada hasil, ada keadilan. Jadi, itu adalah sistem mekanismenya, hmm. di mana ini harus mewakili mahasiswa, dosen, dan uh, fakultas. Tapi juga, Satgas ini bisa juga melaporkan langsung ke kementerian, okay. sehingga kalau rektoratnya misalnya tidak suportif terhadap sanksi-sanksi ini, kita juga bisa mengambil tindakan. Jadi, okay. ini sudah dipikirkan secara sangat matang, gitu loh. Ada check and balance-nya, hmm. tapi ke makna, keberadaan Satgas aja di dalam kampus. Kampus ini, anak-anak mahasiswa ini pasti mengerti banget. Saat Satgas itu sudah berdiri, perilaku dalam kampus sudah pasti akan berubah. Saya ingin akan pasti berubah. Saya akan lempar ke Arby. Kalau begitu, singkat sebelum saya break. Yang jelas, kan, memang pro kontra akan selalu ada. Hmm. terutama kalau kebijakan yang sensitif seperti ini, tapi dalam prakteknya Anda yang di lapangan sehari-hari bertahun-tahun mengurusi, begitu ya. Dampaknya pada korban permen ini akan seperti apa? Iya. Uh, satgas ya. deh kita bicara spesifik satgas ya. dengan adanya satgas. Hmm. Satgas ini uh, menurut kami memang menjadi salah satu poin penting gitu dari dari perbaruan uh, tata hukum gitu. Karena selama ini uh, di, di lapangan gitu ya. Uh, kami hanya bertumpu pada kebijakan-kebijakan uh, yang sifatnya sporadis, ditentukan uh, oleh dekan-dekan tertentu, oleh rektorat tertentu. Mereka Oke. bisa secara fakultatif gitu menundukkan diri secara sukarela gitu. Mereka bikin sendiri SOP-nya, tapi itu tidak bisa berlaku secara uh, imperatif gitu, secara secara wajib gitu. Oke, saya ingin tahu pandangan Anda soal pro kontra yang terjadi dari berbagai perspektif. Tadi dari Ikadi yeah. kita dengar dari uh, Kongres uh, ulama perempuan Indonesia. Hmm. Dari dari pandangan korban mendengar pro kontra itu bagaimana? Uh, Hal yang wajar, biasa saja ada pro kontra, tapi intinya ini sangat disayangkan sih sebetulnya Mbak Nana, bahwa yang kami harapkan adalah gitu ya, terutama dari dari uh, para pendamping korban gitu, tolong uh, percakapannya gitu ya, apa namanya topiknya itu di, di, diubah kembali lagi mengenai bagaimana cara pemulihan hak hak korban gitu, bukan bicara tentang uh, suatu norma yang belum diatur, suatu norma yang kalau ini bukan kekerasan seksual gitu, bahwa faktanya adalah kekerasan seksual itu ada dan terjadi dan mohon sekarang kita fokus kepada hal yang yang, yang sudah ada saat itu gitu dan jikbut itu menjadi langkah penting untuk mengatasi kekerasan seksual. Kita akan, uh, tinggal di uh, tindak lanjutnya saja gitu. Baik, kita akan break. Uh, saya ikut uh, ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Alai Najib uh, anggota Jaringan Kongres Ulama Perempuan Indonesia sudah bergabung di Tanah Jawa malam ini. Terima kasih Ibu Alai. Tetap di Tanah Najwa, kami akan kembali setelah pariwara. Saya akan berikan kesempatan kepada stakeholder paling penting dalam percakapan ini, para mahasiswa, para mahasiswi yang sehari-hari berkuliah di berbagai kampus di tanah air. Apa tanggapan mereka soal uh, Permen ini dan juga apa harapannya? Bagaimana kita bisa menangani predator seksual di kampus setelah pariwara? Predator Seksual Kampus, saya ingin kasih kesempatan ke adik-adik mahasiswa yang malam ini hadir di Mata Najwa untuk berbicara apa pandangan mereka soal berbagai uh, kekerasan seksual yang terjadi di kampus fenomena Gunung Es yang dilaporkan hanya sedikit dari apa yang sesungguhnya terjadi dan bagaimana menyikapi peraturan kementerian yang dikeluarkan oleh uh, uh, Dikbud. Saya ingin uh, ada perwakilan dari UI, Trisakti, IPB, Parahyangan, Pajajaran, ITB, UGM, dan juga ada perwakilan dari UNRI. Saya mau ke uh, Ketua BEM UI, ada di Mata Najwa, ada Leon Alfinda Putra. Leon, apa tanggapan Anda soal uh, yang kita simak malam ini? Ya, selamat malam, Mbak uh, Nana. Pertama-tama, terima kasih. Uh, jadi, ini pembahasan yang menarik, dan kemudian uh, kami dari BEM UI sendiri mendukung dengan penuh Permendikbudristek terkait dengan PPKS ini karena dalam prosesnya di UI misalnya aliansi BEM UI bersama Hope Health UI sudah lama sudah bertahun-tahun memperjuangkan adanya peraturan di internal UI untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual gitu. Hmm. Namun sering menemui jalan buntu kita sudah membuat kajian, kita sudah melakukan audiensi gitu, namun sering uh, menemui jalan buntu karena banyak sekali faktor-faktor, misalnya tadi terkait dengan nama baik kampus yang justru memutuskan uh, kasusnya misalnya dihentikan atau di, uh, tidak dilanjuti, kemudian kekosongan hukum yang tidak jelas yang menyebabkan birokrasinya ini nggak jelas. Okay. Ini kalau ada korban, misalnya ada kasus, kita advokasinya kemana? Apakah ke rektorat? Apakah ke dekanat? Apakah ke jurusan? Hmm. Dan Sering juga terjadi bahkan di kampus-kampus lain juga kita berkomunikasi dengan BEM seluruh Indonesia itu dilempar-lempar. Saya ingin ke uh, Bandung sekarang, tepatnya ke Unpar. Ada uh, Gabriel Sarasvati, Visip Unpar. Silakan Gabriel. Iya Mbak, uh, kalau dari saya sendiri sebenarnya sama ya dengan Leon. Setuju juga bahwa permen di, di kebut ini penting banget untuk teman-teman mahasiswa semuanya. Untuk menciptakan tempat aman untuk mahasiswa belajar. Dan juga menimba ilmu gitu ya mbak ya. Dan di Unpar sendiri banyak banget uh, saya melihat bahwa ada nih kasus-kasus yang mereka nggak mau lapor karena untuk apa? Nggak ada juga nanti uh, penyelesaiannya. Ada nanti juga saya malah jadinya di direktifitimisasi re, di rektiv, rektiv, gitu. Mm. Jadi mereka dikorbankan lagi menjadi korban lagi gitu. Maka dari itu ini penting banget dengan adanya Permendikbud ini ada juga uh, janji gitu semacam janji kepada korban bahwa ketika kamu melapor, kalian melapor, ada loh ini payung hukumnya. Dan kita bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama gitu. Baik. Jadi mereka nggak nggak harus trauma sendirian seperti itu, Mbak. Baik, saya ingin ke Amira Mazaya oh, Baik, dari ya, Pak Jajaran. Silakan Amira. Sumpadana. Sama seperti Kak Leon dan juga Kak Raras, dari perwakilan Umpar dan juga UI, untuk UNPAD sendiri membutuhkan adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Saya sebagai perwakilan dari UNPAD juga merasa bahwa banyak korban kekerasan seksual merasa trauma, merasa takut untuk melaporkan kasus-kasus yang mereka hadapi itu. Dan di sini saya melihat dari sudut pandang apakah mereka memiliki konsen atau enggak dari perlakuan terduga pelaku. Dari situ saya bisa melihat, ini sangat diperlukan, kampus harus dijadikan ruang aman, dan sama seperti statement yang sudah sebelumnya disampaikan, saya di sini mendukung Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Terima kasih Amira. Saya ingin ke Nasya Ayu Dianti, Fakultas Hukum UI, Alma Mater saya. Baik, Bunda Nana. Seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Arbi juga, sebagai pendamping korban, saya sangat merasakan itu. Ketika kita mendampingi korban, kekosongan hukum tidak adanya legal basis tersebut sangat menjadikan advokasi kami, pendampingan korban kami, itu menjadi sulit karena kita tidak tahu bagaimana sih sebenarnya mekanisme yang tersedia, mekanisme yang dapat kami tempuh, dan juga sanksi seperti apa yang kampus bisa berikan kepada pelaku tersebut. Bahkan dalam salah satu kasus yang pernah saya dampingi. Kasus kekerasan seksual itu, forumnya, ad-hocnya itu disamakan dengan kasus seperti plagiarisme. Padahal kasus kekerasan seksual ini adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan itu adalah sesuatu yang harus diakui gitu. Dan dengan itu, saya sangat mengapresiasi Kemendikbud untuk merilis uh, Permendikbud ini. Karena ini adalah suatu first step, a very important first step and legal basis untuk um, menegakkan keadilan tersebut. Terima dan saya rasa uh, paradigmenya juga harus berubah, mbak. Menurut saya kampus yang baik yang menjaga nama baiknya itu bukan yang denial dengan adanya kasus kekerasan seksual, tapi yang menanggapinya dengan serius dan mau menegakkan keadilan. Jadi nama baik kampus bukan yang menutupi ya, kampus yang menjaga nama baiknya justru yang terbuka, mengakui dan melakukan sesuatu untuk mengatasi itu. Baik. Itu nama baik kampus. tepat sekali. Mbak. Itu nama baik kampus. Um, saya ingin ke Riau. Kenapa spesifik Riau? Karena kita tahu, saat ini sedang berlangsung uh, ada baru kasus yang mencuat uh, dan uh, di Universitas Riau. Uh, ada Fopi Rosea dari Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau. Silakan, apa yang mau disampaikan Fopi? Oh, Mbak Nana, uh, Mas Nadim, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Nadim yang sudah mengeluarkan Permendikbud Nomor 30. Terima kasih, Mas Nadim, karena tidak jauh dari keluarnya Permendikbud Nomor 30 Terjadi kasus pelecehan seksual di Universitas Riau. Ini membuktikan apa bahwa kasus pelecehan itu memang ada dan memang nyata. Saya dari awal masuk uh, kuliah sudah mendengar desas-desus isu, tapi yang menjadi hambatan adalah korban tidak berani speak up karena tidak adanya payung hukum yang, yang melindungi kami. Kami di sini sebagai korps mahasiswa hubungan internasional menjadi wadah aspirasi dari teman-teman. Akhirnya, berani membantu teman-teman kami untuk speak up terkait kasus ini karena kami percaya Kemendikbud akan konon tentang hal ini. Dan kami mohon adanya perlindungan akademik bagi kami dan juga bagi korban nantinya. Pak Nadim, korban menitipkan pesan kepada saya bahwa dia membutuhkan lindungan dan dia membutuhkan dukungan dari Pak Nadim. Tolong usut tuntas kasus ini sampai akhir. Kami tidak ingin pelecehan seksual menjadi budaya yang terus-menerus menjadi hal biasa terdengar bagi kalangan mahasiswa di Universitas Riau. Usut tuntas kasus ini, Pak. Kami mohon lindungi kami dan usut tuntas pelaku predator pelecehan seksual yang ada. Terima kasih. Kemudian juga saya sebagai perempuan dan teman-teman mahasiswi di sini semua menginginkan adanya benar-benar kampus merdeka dan belajar yang tenang di kampus, Pak. Kami ingin menjadi pemimpin bangsa walaupun kami dari Riau, walaupun kami uh, susah untuk akses langsung ke kota ke ibu kota tapi kami ingin menjadi sesuatu yang membanggakan bangsa dan jangan jadikan pelecehan seksual sebagai hambatan kami menjadi pemimpin di masa depan Pak Nadim. Saya percaya kepada Bapak dan kami menitipkan ini kepada Bapak. Terima kasih, Mas Nadim. Terima, terima, kasih, Fopi. Salam terima. untuk teman-teman di Universitas Riau. Mas Nadim, harapan adik-adik mahasiswa. Aduh, susah ya saya agak apa terharu gitu mendengar suara dari para mahasiswa-mahasiswa di sini karena ini kita lakukan untuk kalian gitu loh. Jadi kita kita harap sekali suara dari kalian itu diangkat. Jadi saat situasi seperti ini di mana kita melakukan suatu hal yang baru untuk perlindungan, kita harapkan juga bahwa ada suara dari para mahasiswa bukan hanya yang menjadi korban tapi siapapun yang simpatik terhadap semua isu-isu ini biar kita bisa memajukan memajukan negara kita sebagai negara yang mengutamakan akhlak mulia gitu dan melindungi dan sudah udah waktunya Mbak Nana udah waktunya kita say no gitu terhadap ini udah 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 waktunya kita membuat suatu garis dan membilang ini tidak bisa dilakukan lagi dan pemerintah mengambil posisi yang sangat kuat untuk membilang tidak ada lagi toleransi bagi pelaku kekerasan seksual defisit definisinya sudah jelas dan sekarang kita butuh tindakan kita butuh kita butuh tindakan yang nyata kita butuh sanksi-sanksi yang nyata dan itu yang harus dikomunikasikan dan saya mohon gitu. Harapan saya untuk permen ini adalah dua hal. Satu adalah ini menjadi gerakan seperti selalu. Tidak cukup menjadi kebijakan, harus menjadi gerakan ya dan Satgas itu bisa menjadi salah satu penggerak di dalam kampus tapi anak-anak kampusnya dan dosen-dosennya dan rektor-rektornya harus bergabung dalam gerakan ini. Dan yang kedua, harapan saya adalah para pelaku para pelaku kekerasan seksual akan memikir dua kali. Dia akan memikir sebelum dia mengambil tindakan itu. Dia akan melihat aturan ini, dia akan melihat sanksi-sanksinya, dan dia akan sedikit takut. Dan apa yang menurut dia tadinya nggak apa-apa, dengan relasi kuasa dengan apapun yang di situ, sekarang dia menyadari bahwa ini bisa menjerat karir saya, saya bisa masuk e, ke dalam berbagai macam gradasi sanksi dan itu luar biasa pentingnya untuk mengetahui bagi semua pelaku dan potensi pelaku Baik. ini tidak bisa diterima. mana Nana, saya punya tiga putri. Saya punya tiga putri yang paling tua masih umur empat tahun. Saya selalu punya bayangan bahwa dalam sepuluh tahun lagi mereka akan menanyakan saya, Bapak, Bapak ngapain sih buat melindungi kita waktu menjadi menteri? Dan... Permen ini akan menjadi jawaban saya kepada anak-anak putri saya. Bahwa saya telah melakukan apapun yang bisa saya lakukan untuk melindungi mereka dan generasi anak-anak muda kita di Indonesia ke depannya. Baik. Itu mengapa permen ini begitu penting buat saya. Kita kembali setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa. <tuk> Ya, ini adalah bagian terakhir. Terlepas dari pro kontra yang terjadi, kita tadi mendengarkan dari berbagai perspektif. Saya ingin minta penutup dari Pak Ahmad Kusyairi Sekjen Ikatan Dai Indonesia. Apa harapan Anda terkait permendikbud ini Pak? Terima kasih. Mbak Pertama, kita semuanya mencintai NKRI, negeri kita. Dan tentu kita tidak menginginkan ada kekerasan seksual di kampus. Dan dimanapun, terutama kampus, apalagi perguruan tinggi adalah bertujuan melahirkan para pemimpin-pemimpin masa depan. Ya. Tetapi kenyataannya Permendikbud ini kan menimbulkan keresahan, menimbulkan polemik. Dan banyak yang kemudian menolak. di antaranya adalah ormas keagamaan yang mereka juga menjadi stakeholder dalam penang eh, pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia. Nah, karena itu kita berharap ya, terima kasih Pak Mas Nadiem, kita bisa duduk bareng mungkin kemudian kita perbaiki mana yang pasal-pasal atau ini yang yang menimbulkan multafsir tadi, sehingga ke depan kita bisa bersama-sama menangani dan mencegah kekerasan seksual dengan aturan yang sesuai dengan norma-norma masyarakat yang Pancasila ini. Baik, terima kasih Pak Kusyari. Mas Nadiem, masukan-masukan uh, 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 yang disampaikan, seberapa jauh ini akan diakomodir, seberapa jauh ini akan terbuka untuk perbaikan dan perubahan? Seperti semua kebijakan di Kemendik Putristek, kita adalah kementerian yang sudah biasa uh, turun, ke lapangan langsung, uh, sowan dan mendapat masukan. Jadi, kami sangat terbuka, Pak. Terima kasih untuk masukannya. Kami terbuka dengan masukan dari berbagai macam aspek organisasi masyarakat. Asal, uh, asal kita semua sudah sepakat bahwa sebenarnya permen ini penting untuk menangani kekerasan seksual, dan itu adalah tujuannya. Jadi, uh, komitmen kami adalah saya akan sowan ke berbagai macam pihak yang mungkin ada berbagai macam uh, uh, isu dengan uh, jumlah atau frasa-frasa di dalam permen ini, dan saya akan diskusi dengan mereka dan mengkaji. Tahu ini adalah suatu permen dikbud, dan kami selalu ingin belajar dan selalu ingin terbuka terhadap masukan dari aspek manapun. gitu. Tapi juga uh, kami harap semua masyarakat juga juga terbuka pikirannya untuk mengerti kenapa sih alasannya kita harus uh, mengeluarkan uh, peraturan seperti ini. Biasanya. Biasanya mbak Nana, kita, saya selalu suka menanyakan di sesi-sesi sosialisasi mengenai permen ini, saya selalu menanyakan uh, angkat tangan jika anda punya anak perempuan, gitu semuanya angkat tangan. Angkat tangan kalau punya kakak -kak atau adik perempuan, walaupun kekerasan seksual itu terjadi di dua gender ya, tapi penting, tapi mayoritas memang perempuan. Saya selalu menanyakan pertanyaan kepada audiensi itu bahwa apa yang akan kalau anda punya anak? yang di dalam kampus sekarang apa yang akan anda lakukan untuk melindungi mereka dan selalu jawabannya adalah apapun apapun jadi pertanyaan saya kepada masyarakat Indonesia apa yang anda akan lakukan untuk melindungi anak-anak kita di kampus mungkin itu dan jawabannya apapun, apapun. jawaban saya apapun kita lakukan untuk melindungi adik-adik dan anak-anak kita di kampus ya terlepas dari pro kontra yang terjadi. Uh, rasanya walaupun pro kontra ada tadi kita dengarkan rasanya kita sama-sama sepakat untuk uh, mencegah dan juga menentang kasus kekerasan seksual dimanapun dan kita bisa sama-sama ambil peran teman-teman minimal dengan bersuara dan menyatakan sikap menunjukkan keberpihakan kepada korban dari sini di panggung mata najwa kita suarakan sikap kita Kabar tentang kekerasan seksual selalu bermunculan, tak henti-hentinya cerita mengenaskan berseliuran. Semakin menyedihkan saat institusi pendidikan juga terlibat, tutup mata, dan diam-diam melindungi pelaku yang kadang pejabat. Kampus yang mestinya mengajarkan perilaku luhur lagi mulia, malah jadi sanctuary para penjahat yang punya banyak muka. Kita membayangkan para intelektual di kampus lebih mengerti. Ihwal sukarnya menjadi dan menangani korban yang sedang jerih, tapi yang ideal memang selalu jauh dari kenyataan. Kasus-kasus terbaru membuktikan susahnya memihak korban. Kekerasan seksual memang kasus kompleks yang tak mudah diurai. Ragam prasangka berbaur dengan etika dan adat yang sukar memuai. Kita perlu terobosan yang membongkar banyak kebuntuan peraturan yang maju memang jelas menjadi kebutuhan. Kampus mesti berdiri paling depan menjunjung pencegahan agar jangan ada lagi para predator bebas berkeliaran. Dengarlah nyanyi sunyiku bait risauku dulu terpendam Nyala dalam hayatku luka padamu luka padaku saling lebur menghalau awan menunggu.